kita akan membuat sebuah tutorial yang menceritakan kisah buku Andre ya, Mas. Kita akan pergi ke tempat masjid buku Andre. Wow, sangat megah ya. Yang kuburan belakangnya ini kuburnya ya guys, ini kuburannya. Nanti kita akan membuat satu video vlog yang menceritakan kisah kubur anak tiga ini. Nyom mesti kamu ke Nurung Aceh kubur anak ulah ya. Belum nunjak kenal dengan istri ya guys. Ya guys, artian keramat itu dalam bahasa Indonesianya
karamah. Ya saudara-saudara, karamah itu banyak karamahnya. Pernah diceritakan suatu hari oleh Tengku Murhaban Bilal Masjid Kubu Anu'ilhe mengatakan, setiap hari makam Kubu Anu'ilhe ramai dikunjungi oleh warga dari berbagai daerah untuk menunaikan nazar atau hajat mereka, baik itu bersedekah maupun memanjatkan doa di dalam komplek makam. Ya, nazar mereka bermacam-macam. Setelah cita-cita mereka terwujud, mereka datang kemari ke makam untuk menunaikan hajatnya, ungkap Tengku Murhaban. Dasar mula makam Kubu Anu'ilhe ini dianggap keramat, ungkap Tengku Murhaban, berawal dahulu di sekitar makam ada seorang yang sakit kulit dan tak mau sembuh. Kemudian kecik berdoa kepada Allah, jika orang tersebut sembuh dari sakitnya, maka ia akan bersedekah ke makam Kubu Anu'ilhe. Sejak itulah hingga saat ini, banyak warga mengikuti tradisi tersebut untuk bernazar ke makam. Alhamdulillah banyak warga yang nazarnya tercapai sehingga banyak berdatangan untuk melepaskan hajatnya, baik bersedekah maupun memanjatkan doa. Ya, seperti saya yang sedang saya lakukan saat ini. Semoga nazar-nazar saya, semoga doa-doa saya berkat keramahnya kuburan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba masuk ke dalam Masjid Kubu Anu'ilhe. Kita mau lihat suasana, bagaimana suasana Kubu Anu'ilhe. Masjid Kubu Anu'ilhe maksudnya, guys. Itu istri saya, guys. Maira Fitria. Ya. Keelokan dan keindahan Masjid Kubu Anu'ilhe. Nah, sampai di sini dulu guys tutorial kita mengenai Kubu Anu'ilhe. Jangan lupa di subscribe ya guys, like, comment, and sharing. Karena saya YouTuber pemula guys, tolong untuk dukungan kalian sangat membantu saya. Saya mohon dengan lapang dada kalian untuk subscribe.